kembali lagi di channel Rumah Lele. Kali ini saya akan menunjukkan video pemberian pakan bibit lele lepas hybrid atau kanji 1, yaitu pakannya adalah PS500. Itu butirannya sangat kecil, dan untuk bibit lelenya itu ukuran rete atau kurang lebih 1 cm. Itu sudah saya kasih PS500. Tapi kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa kasih pakan hybrid lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya, itu nanti bisa jadi pemborosan di pakan ya. Makanya saya kasih PS500, itu sudah muat mulutnya itu untuk memakan butiran PS500. Oke, tonton terus video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Lele. Inilah pakan yang saya gunakan, PF500 atau Prima Feed. Ini produk Matahari Sakti. Dan ini tidak ada niat untuk iklan atau mempromosikan ya, tapi saya dari awal melakukan pembenihan bibit lele itu saya memakai produk ini, dan insya Allah aman sampai sekarang. Dan ini saya sudah menyiapkan PF500, butirannya sangat lembut. Kemudian inilah bibit lele yang masih umur rete atau ukuran 1 cm, dan saya kasih pakan PF500. Ini juga lumayan padat, padahal ini masih ukuran rete ya, atau 1 cm. Kurang lebih sama. Oke, saya akan mengaplikasikannya, pakan PF500 ke bibit lele. PF500 ini sudah saya bibis dengan air secukupnya ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan kalau memberi pakan PF500 dan seterusnya itu, kalau bisa dibibis dulu biar mekar di luar ya, tidak mekar di dalam perut ikan, nanti bisa mengakibatkan penyakit. Oke, saya akan memberikan pakan sedikit-sedikit saja. Nanti kurang ditambah seperti itu cara memberikan pakan, jangan sampai terlalu banyak. Nanti bisa mengakibatkan amoniaknya tinggi, airnya bisa menimbulkan berbagai penyakit. Teman-teman bisa lihat ukuran rete atau 1 cm itu sudah bisa makan, dikasih butiran PF500. Kalau teman-teman kasih hybrid atau family 1 itu tambah seneng ikannya, tapi di sisi lain bisa pemborosan ya untuk pakan.
Jadi teman-teman kalau kasih pakan TF500 itu pelan-pelan ya, jangan terburu-buru, maksudnya langsung disebar terus sudah gitu aja, enggak, pelan-pelan, nanti sekiranya kurang ditambah sedikit demi sedikit. Jadi ikannya itu juga benar-benar kenyang. Oke, demikian video kali ini pemberian pakan TF500 terhadap bibit lele ukuran rete atau 1 cm. Ikuti video saya lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Lele. Terima kasih.